saya Fiza dan saya akan menyertai Masak Apa Tu, di mana saya akan mencabar suami saya untuk masak dan juga bertanding bersama dengan saya. Saya rasa saya boleh menang tanpa bertanding. Bagi je saya menang. Okey? Saya Muhammad Fazli Zulkifli, suami kepada Fiza. Kalau nak kata masak ni, memang saya tak pandailah. Kat rumah tu pun memang dia yang masak. Tapi mungkin rezeki saya hari ini saya boleh menang dalam program ni. So kita tengoklah apa kesudahannya nanti. Ada hati eh, you nak cuba ai masak eh. Kat rumah tak pernah masak eh. Kupas bawang pun tak ada. Tapi Boba, tengok ni. Ini sebenarnya adalah untuk juri. Okay. Tapi kita kena teka dulu siapa juri kita. Clue untuk juri. Yang pertama, pandai masak. Yang kedua, ada sepasang anak lelaki dan perempuan. Yang ketiga, salah satu kucing peliharaannya adalah Tigi. Pandai masak, perempuan lelaki. Perempuan. Okey, kalau perempuan pandai masak, sepasang, Raja Azura. Sepasang. Dah sampai ke jurinya? Nana Mazda! Berubah ya? Lain. Oh, cantik. Terima kasih, Alhamdulillah. Wah, awak ke juri kami? Of course. Wow. Bolehkah? Katanya pertama kali. Ya. Yeah. Memasak ke? Pertama yeah. kali masuk pekat rancangan? Pertama yeah. kali syuting bersama. Abang kita. Okay. Yeah. Jangan takut, jangan nervous. Ya? Masa mula-mula saya tengok WhatsApp ataupun mesej kan. Program Masak Apa Tu, sebab saya pernah tengok Aina Idrus dengan Yul buat before this. Eh, hey, dia masak sedap weh. Betul, kalau aku tak suka masak, dia lah punca. Sedap lah. So, saya rasa kalau Ayul boleh masuk, okeylah, kita apalah. Saya pun okeylah, carry on je lah. Fiza ni dia seorang yang memang sangat ceria. Kita tahu karakter dia memang banyak cakap tetapi tak tahulah macam mana kan. Suami dia tu penyenyap. Tapi saya rasa dia orang berdua tu macam complement each other. Kata cabaran pertama ni nampak kan bahan-bahan dekat atas ni? Aha. Nampak? Pasti nampak bahan-bahan dia. Rasa kita nak masak apa hari ni? Saya tahu. Rasanya. Teka. Sup cendawan. Sup cendawan. Fazli rasa kita nak masak apa? Sama lah, sup cendawan. Sup cendawan, betul. Itu cabaran kita yang pertama. Sup cendawan yang penting untuk cabaran kali ini, tiada alatan elektronik yang akan dibekalkan. Jangan nak potong cendawan ni pakai, nak cincang pun pakai pisau sahaja. Okey, jadi anda diberi masa 15 minit untuk menyediakan sup cendawan. Okey, kita mulakan 15 minit dari sekarang. Okey, nampak tak? Nampak ada alatan kat belakang tu? Dia orang kena curi-curi lah. Kalau nak ambil puyuk tu, dia orang kena tengok siapa cepat dia dapat. Fiza ni memang jenis overconfident. Kalau jumpa dengan Fiza ni, confident Fiza A. Walaupun dekat dalam hati kita tak tahu pun benda tu apa. Tapi yang macam mushroom soup tu, kita rasa macam simple. Sebab kita tengok, oh, okey, bahan-bahan dia butter, ada cendawan. Tapi macam kita tak pernah buat daripada awal, maknanya buat daripada scratch. Bila kita buat mushroom soup tu selalu dekat rumah, memang kita keluar benda dalam tin. Saya ada kedai makan, so selalu saya akan pergi masuk kitchen untuk tengok chef dalam kitchen tu masak. Daripada situ saya dapat macam agak-agak lah masuk bahan-bahan mana dulu, mana kemudian. Ha, tinggal 10 minit sahaja lagi. 10 minit? 10 minit. Selalu dekat restoran terkenal diorang bagi 35 minit lah. Ya, tak adalah. Mushroom soup 5 minit je dah siap dah. Oh, iya ke? Ni wow. Ni untuk pertama kalinya kita tengok orang masak sup pakai pan eh. Hebat eh. Tak apa. Boleh. Ada cari apa? Ni pun boleh. Tapi tak apa. Masak eh 10 minit je tinggal tau. 10 minit? Kejap lagi kita cek. Okey. Ni mushroom ni ya Allah besar betul. Ya ke? Ya ke besar eh? Okey, kecil eh? Okey. Kita kena kecilkan. Berhatilah. Okey, baik. Tapi bila kita tengok yang mushroom macam, alah, kacang lah. Benda ni simple je. Tak tahu pula mushroom soup ni sebenarnya susah juga nak buat kalau kita tak tahu dia punya sukatan tertentu. Agak-agak je lah yang boleh untuk masuk bahan-bahan tu, tak tahulah jadi ke tak. Tapi ikut rasa masing-masing. 10 saat. 9. 8. 7. 6. 5.
4 3 2 masa dah tamat untuk cabaran yang pertama sup cendawan. Baiklah, kita nak rasa dulu. Apalah rasa sup cendawan mereka ni. Kita nak tengok ni. Ha, nampak mangkuk yang paling besar. Tekstur dia dah cantik dah ni. Kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey kan? Sedap ke nak? Sedap. Sedap ke? Hmm. Eh, dia makan kali kedua tu sudu. Bad at all. Tapi ni nampak. Ya Allah, ini kalau kalah di walu ni. Pizza punya. Okey, kita cuba rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya suka sebenarnya cendawan yang besar-besar tu sebab bila kita makan tu punya tekstur dia tu love. Tapi untuk saya lah sedikit masin. Masin. Okey, untuk cabaran yang pertama saya rasa untuk rasa yang paling balance lah saya berikan kepada Fazli. jangan. Durhaka. Okey, Fazli satu, Fiza sorry. I'm taruk je, suka hati kau. That's why lah sebenarnya rasa itu sangat strong dekat dalam masakan dia dan untuk pusingan itu dia kalah. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu. Yelah, taste orang lain-lain. Memang saya tak sangka, mungkin tekak Nana tak berapa suka masin. Alhamdulillah saya menang. Tapi jangan risau, jangan risau. Kita ada cabaran yang kedua untuk menebus kekalahan ini. Fiza, jangan sedih. Masih lagi konsepnya ala Itali. Okey? Ingat, jangan terlalu masin. Itu tips dia. Kalau juri lain mungkin. Tapi Nana Mazal sebenarnya tidak kuat masin. Jadi, kita ke cabaran yang kedua. Eh, tanya Brian lah. Dia nak makan apa? Senang. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak, saya nak tanya you. You nak makan apa? Sebab saya tak tahu nak masak apa ni. Kari ayam. Kalau kari ayam, saya ada senjata rahsia nak letak dalam tu supaya masakan tu nanti sedap tak terkata. Ayam dah belum masak. Jom masukkan susu. Alah, janganlah. Kacang belum siap lagi. Nak tolong. Okey, boleh. Tapi sebelum tu saya nak berkongsi dengan anda semua mengenai susu ini yang 100% susu New Zealand. Suasana negaranya yang bersih dan segar, lembunya bergerak bebas di ladang rumput dan makan rumput segar menjadikan susunya penuh dengan kebaikan semula jadi. Kalsium tinggi, protein tinggi, zat yang terkandung dalamnya juga penting untuk tubuh badan kita. Eh, macam dah masaklah. Rasa tak? Cuba rasa. Sedap kan? Tekstur dia lain sikit. Macam creamy yang tu kan? Nana ni memang pandai jaga perut kita orang. Bukan setakat perut je, diet pun kena jaga. Sebab itulah saya memilih susu tepung Full Cream Fern Leaf. 100% susu New Zealand. Susu Fern Leaf ni boleh buat sirap Bandung juga kan? Mestilah boleh. Nak? Nak? Susu Fern Leaf ni bukan saja boleh diperbagaikan dalam masakan, juga dalam minuman. Macam sirap Bandung ni. Sedap betul rasa dia. Selalunya masak kari kena letak santan kan? Tapi Nana suka guna susu tepung Full Cream Fern Leaf sebagai pengganti. Susu ni bukan hanya lazat dan berkrim, ia juga ada kalsium dan protein yang tinggi. Suami dan anak-anak pun suka. Nikmatilah kebaikan semula jadi susu New Zealand. Okey, untuk cabaran yang kedua ini, masih lagi berkonsepkan ala Itali. Bahan utama untuk cabaran ini adalah berbeza. Okey. Maksudnya meja ni lain. Dapur ni bahan utamanya lain. Jadi anda lah kena pilih sekejap lagi. Anda diberi masa 20 minit untuk memasak. Okay. Dan on top of that, kita ada 7 minit untuk persediaan. Dan kita akan adili dalam 5 perkara. Okey, iaitu kemahiran,
penyediaan, kebersihan, rasa dan juga dekorasi. Temanya adalah carbonara. Alah! Okey, kita boleh memilih meja ni sama ada kita nak bergaduh ataupun kita nak secara damai. Sebab dia menang, mungkin kita suruh dia pilih dulu. Boleh-bolehlah. Setuju? Setuju. Oh, nak sini juga? Baik, dia nak dekat sini. Awak kena akurlah ini meja awak. Baik. Okeylah, to be honest lah kan. Daripada pizza kahwin sampailah sekarang, memang pizza yang masak. Okey, bila kita minta tolong suami, okey, suami saya memang terer. Terer masak telur goreng. Baiklah, nak tengok apakah bahan utama anda berdua? Dalam kiraan 3, 2, 1. Okey, Fazli dapat udang. Okey, baik. 7 minit untuk persediaan. Cepat. Jangan nak duduk macam itu. Nanti habis tak cukup masa. Okey, nanti saya datang tau. Carbonara dengan mushroom soup tu dia punya apa ingredient dia lebih kurang sama. Mungkin cara dia beza sikit. Memang saya tak tahu langsung. Cuma saya boleh agak-agaklah mana nak masuk dulu, mana nak masuk kemudian. Biasalah. Bukanlah nak kata kita malas. Carbonara pun saya keluarkan daripada tin dia. Baiklah, 3 minit saja lagi untuk sesi preparation. Ni Fazli, macam tadi, tadi. Sebab tadi dia menang kan buat sup cendawan, dia memang suka cendawan ni. Nampak. Mungkin menang, mungkin tidak. Baik, okay, yang penting untuk cabaran yang kedua ini, haruslah menggunakan full cream milk ataupun susu full cream ni dalam memasakkan carbonara mereka. Ingat, tinggal 2 minit saja lagi untuk prepare, untuk gunting. Lepas ni dah tak boleh dah. Dekat rumah, saya multitask. Bila kita dah rebus apa semua, saya nak kena pergi tengok anak. Saya nak mandikan anak, apa semua bagai. So saya tak boleh nak expect bila time dia menggelegak, saya nak masukkan spaghetti ataupun makaroni. Jadi apa saya buat adalah, sebelum air itu menggelegak, kita buat siap-siap. Lepas tu terus pergi bilik air, mandikan anak apa semua. Okey, dah pakai ke Pampers, dah mandi-mandikan dia apa semua. Bila tengok, dia dah ngam-ngam soy dah dekat situ. Dia punya spaghetti tu dah elok. Jadi saya tinggal toastkan sahaja. So saya pilih kaunter yang sama. So bila buka, tengok bahan-bahan dia punya apa ni, masakan yang berlainan kena buat. Baiklah, tinggal 10 minit sahaja lagi ya. Tahu tak buat apa ni? Tengah buat apa ni? Tengah sediakan kuah dia. Tengah kuah dia. Kuah ke? Yalah. Dan antara markah penjurian kan, Liza, adalah kebersihan. Kebersihan dari segi masakan. Ada juga dari segi workstation, bersih. Ada pula. Relaxlah. Kita masak ni, kita kena ada jiwa. Kita kena masak dengan ada hati. Jadi tak boleh rushing-rushing ke apa semua. Tapi rasalah juga, kalau tak sempat siap macam mana? Dari segi bahan-bahan masa, penyediaan bahan-bahan tu, saya memang tak tahu besar mana kena perlu potong, besar mana. Tapi saya agak-agak lah bahan-bahan macam bawang, cendawan, semua kan. Dari segi teknikal pisau tu memang saya memang tak pandai langsung. So saya agak-agak ikut, tak besar sangat, tak kecil sangat. 10 saat. 9. 8. 7. 6. 5. 3, 2, 1, masa dah tamat. Masak apa tu? Nampak? Kenapa pilih nama masakan ini? Tak ada apa-apa pun, saja je sebab carbonara. Kenapa carbonara? Kenapa tak carbonara? Kita tengok Fazli punya pula. Carbonara la Italia. Makanan-makanan ni kebanyakannya daripada Italia. Apa yang nak fikir sangatlah kan? Saya nak rasa yang pizza punya dulu sangat cantik ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sedap. Baik. Tengok carbonara yang ni yang meriah betul, ya Allah. Nampak saja nak rosakkan, nampak. Dengki. Cantik sebab nak ambil kuah dia tu, nampak. Lawa. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas ni mungkin pizza pun tak payah masak kat rumah kot kan? Boleh suruh suami je kot masak. Not bad.
Baik? Ha, tak apa, kita bagi makan dulu. Makan. Rasa dia. Baik. Kalau anda dah bersedia dengan markahnya. Okey, Bapak. Baiklah. Masuk dapur. Untuk pusingan yang kedua, bertemakan carbonara dengan menggunakan protein yang berbeza. Seorang letak udang, seorang letak chicken salami. Pemenang untuk pusingan yang kedua adalah... Fiza! Sebab saya rasa carbonara dia memang rasa carbonara dan memang sangat sedap. I really love it. Dia bukan tak sedap tapi dia macam astray sikit. Dia macam jauh sikit sebab well, back in my contract, it's all right. Tapi jangan risau Fazli. Adakah kita akan menebus? Kita kan sekarang ni pusingan pertama Fazli menang. Pusingan kedua Fiza menang. Pusingan ketiga yang akan menentukan siapakah yang akan tidur dekat luar. Bukan. Siapa yang akan menang rancangan Masa Apa Tu? Kita jumpa di pusingan yang ketiga. Kita ke cabaran ataupun pusingan yang ketiga yang diberi nama kenali pasangan anda. Soalan yang pertama. Pasukan bola sepak dunia pilihan Fazli. Alamak, kau tak cakap apa? Itulah, bila dia nak tengok bola, kau terus tidur, Fiza. Alah, ada tiga masalahnya. Ada tiga, yang paling. Satu je. Alah, satu je? Kau jangan main, Mama. Satu je. Mama! Tunjuk. Alah! Itali tadi kita masak. Dia ada tiga. Dia ada France, Itali dengan... apa? Belanda. England. Ah, oh, Belanda. Nampak saya lagi tahu lelaki ini tahu. Okey. Soalan kedua. Fiza seorang yang ceria. Tapi Fiza akan marah bila? Banyak kali ke kau marah Fiza kat rumah? Banyak. Banyak kali. Ya. Baik. Jadi, okay. Okay. 3, 2, 1. Anak sakit. Anak sakit kau marah? Iyalah. Tapi yang ni? Ini kalau dia asyik tidur. Ini sebenarnya punca kemarahan dia, Fazli. Bukan sebab anak sakit. Anak sakit, mak tak marah. Anak mak risau. Dia efek semua. Dia jadi macam restless lah maksud dia. Salah-salah. Jadi jawapan kita kena terimalah jawapannya sebab ni pasal diri dia. Soalan yang ketiga. Siapa yang mulakan first move? Dia macam ajak dating. Siapa yang mulakan? Siapa hit on siapa? Susah ni. Macam ramai ke orang lain yang hit dengan dia ni? 1, 2, 3. Okeylah. Soalan nombor 4. Berat terkini anak kedua. Berat terkini anak kedua. Bawa apa umur dia? 4 bulan. 4 bulan. Lebih kurang dah tengah tahun lah. Tak sampai setahun lah. 3, 2, 1. Hei! Anak kedua lah. Fahad. Takkan 8 kilo kamu ni. Kau nak kira terkini 8 lah. Baba 8 kilo tu berat sangat. Oh ya, salah. Eh, hey, last kita check up dia 6 kilo, Baba. Okey, dua-dua tak dapat markah sebab dua-dua tak pasti. Okey, sama ada kita akan ke rumah dia dan tengok anak dia macam mana, tak apa. Kita kira ni seri, Seri kosong. Baik, soalan yang terakhir. Siapakah nama suami saya? Hah? Nama suami? Allah. Allah, senang sangat. Nak nombor IC? Nak nombor plate? Eh. 1, 2, 3. Betul! Okay, baik, saya nak kira. Dan pemenang untuk pusingan kenali pasangan anda dimenangi oleh... Fiza! 3, 2. Yes, baiklah. Kita dah tahu dah. Dan pusingan ketiga, kita akan tahu siapakah pemenang secara keseluruhan untuk Masa Apa Tu. Kini tiba. Tibalah masanya untuk kita menentukan siapakah juara untuk Masa Apa Tu episod kali ini. Kita tengok pertandingan yang sangat sengit sebenarnya daripada Fiza dan juga suaminya Fazli untuk merebut hadiah untuk minggu ini. Pemenang untuk Masa Apa Tu minggu ini milik Fiza! Tapi cabaran sengit. Ya. Sangat sengit. Tahniah Fiza. Disilakan sebab isteri yang menang, suami. Sila kalungkan
Ah, ni macam macam ala-ala Miss World gitu kan. Saya kan Miss World awak. Ah, kita. Okey, jangan cekik leher. Okey, tak apa. Walaupun marah, mana tahu. Juaranya adalah Visa. Itu bagi hadiah. Itu ada dia mangkuk tiffin. Bolehlah suruh dia masak. Bekal pergi kerja. Perasaan Visa dah menang yang Visa kali ini. Kita memang dah boleh agak dah yang macam saya menang. Tapi saya macam impress lah untuk program Masak Apa tu. Dahlah ini pertama kali kami bergandingan bersama. Lepas tu rupanya dia pun ada bakat juga untuk memasak. Lepas ni saya bolehlah cuti sekejap daripada masak. Ya, Baba. Sebab rancangan masakan memang bukan saya punya kerja ataupun bukan saya punya kemahiran untuk masak. Kepada Muhammad Fazli Zulkifli, walaupun awak kalah, awak masih lagi suami di hatiku. Tapi saya tahu awak boleh masak sebenarnya. Jadi jaga-jaga, Baba. Untuk isteri saya, Fiza, lepas ni saya harap you boleh masak sesedap dalam rancangan ni. And walaupun sebelum ni dia masak sedap, saya harap lepas ni you masak lagi sedap. Apa pun ucapkan terima kasih kepada Fiza dan juga Fazli kerana sangat sporting untuk join Masak Apa Tu minggu ini. Dan kita akan berjumpa lagi di rancangan ataupun episod Masak Apa Tu seterusnya. Baik, kita jumpa lagi. Bye!